Ada seorang artis pernah mesej saya, bertanya mengenai hidup bermadu, kata penerbit dan pelakon Datuk Zila Jalil, ketika ditanya kemungkinan dia menjadi rujukan mana-mana artis yang ingin hidup bermadu. Zila 52, atau nama sebenarnya Nozilah Abdul Jalil berkata, dia bagaimanapun tidak mengetahui status artis berkenaan, sama ada dia sudah berkahwin atau sebelum belum. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng, supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sewaktu artis itu message, saya rasa dia belum kahwin lagi, dia tanya sangat menyeluruh, macam mana nak hidup bermadu, saya cakap ada dua saja, nak cakap atau rahsiakan pada umum. Kalau tak sedia, jika ada yang bertanya jangan cakap tak clue nafi, orang kata tipu, kalau nak beritahu, cakap saja, dia cakap apa pula kata netizen nanti, saya kata, jangan fikir netizen, kalau mereka kutuk sekat saja, nak jumpa dia pun tak sempat, saya pun tak pasti dia bermadu atau tak, pada asalnya ya, tapi dia kata tak, katanya kepada Harian Metro. Terdahulu, Zila berkongsi mengenai perkahwinannya juga, isteri kedua dengan pengerusi Masjid Ibnu Masud, Datuk Said Osman Al-Habsyir Said Omar, pada 17 Februari 2019. Sebelumnya, Zila pernah berkahwin dengan Tan Sri Megat Junid Megat Ayub pada 1991 dan dikurniakan dua anak iaitu Puteri Julia Nabilah dan Megat Jufri Nasrullah. Zila juga mempunyai seorang anak angkat lelaki, Ibrahim Junid Abdullah.